Jangan gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal khamsan dan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Al hadis. Wa qala ba'dul ulama, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait mutajian baina rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahu malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, oke segenap para ustadz lingkungan kampung Pasir Beuteuy, desa kelurahan Ciwarna, mudah-mudahan para kiai, para sepuh senantiasa mendapatkan barokah rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan tun kepada bapak kepala desa beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di Allah Subhanahu wa taala. Para qori dan qoriah, juga pembawa acara, operator sound system beserta rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, mudah-mudahan sadayana mendapatkan rahmat hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
kesempatan malam yang penuh kebahagiaan, malam yang penuh rahmat. Urang sadaya dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala di tempat anu mulia, tempat di mana Allah turunkeun ribuan malaikat rahmat ngadoakeun jamaah. Mudah-mudahan selamat ti corona. Mudah-mudahan ibadahna diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat teuing salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak Ibu hadirin jamaah, nukusin kuring dipika hormat, mudah-mudahan mendapatkan kehormatan di Allah Subhanahu wa taala. Abdi 25 tahun manggung ceramah. Tapi nempel penting iya ceramah campur grogi, nervous cekudak ayuna. Kumarginaun itu ternyata hadir bidadari surga. Anu make kerudung warna-warni, alhamdulillah ibu-ibu jeung remaja putri ya calon-calon bidadari surga. Walaupun penampilannya rada kada luarsa. Tapi nu penting pan bisa duduk bersama, karena memang di samping itu mohon maaf, ribuan maaf. Kulantaran abdi asalna ti Jawa, pamajikan ti Jawa, jadi asli ngomongna Jawa. Tah ceramah di daerah Sunda duka bisa duka teu. Sugan bisa, teu bisa campur-campur teu nanaon beureumnya. Siap campur-campur. Karena memang kehidupan beragama, mohon maaf Bapak Ibu, bahasa itu bikin orang jadi hidup-hidup, semakin terasa hidup kalau mengerti bahasa. Karena bagaimanapun orang kadang-kadang begitu masuk ke Arab Saudi, sok Arab-Araban. Sering abdi nyandak jamaah haji, eta teu bisa ngomong Arab tapi sok Arab-Araban. Begitu jamaah haji masak bareng etanya, eta aya di titah meser endog. Teterang bahasa Arabna ngomongna bingung manehna. Abuya abuya hada. Nunjukkeun buleut ieu. Ditunjukkeun komat nu gede teatna la hada. Cek urang arep ngomong naon ieu na hada. Nyandak jeruk lain. Nyandak apel lain. Cek urang arep hada. Naon eta hada. Manehna inget imut kana kotok. Hada koko. Oh, cek urang arep berarti adoh ieu. Jadi ternyata urang eta kudu ngerti bahasa. Bahasa Sunda kudu ngerti, bahasa Jawa kudu ngerti, bahasa Arab pun kudu ngerti, apalagi bahasa Arab adalah bahasa agama. Andaikan mengerti bahasa Arab, bisa cilaka, bisa salah makna, bisa salah paham. Ujungnya sok pinter takabur. Maka sering ulama-ulama zaman bahula kieu mah, apapun yang terjadi, gak pernah diprotes. Sebab aya yang muncul ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad dadakan, siga tahu buleut digoreng dadakan manjus. Ini zaman sekarang muncul kiai dadakan, ustad dadakan, ulama dadakan, ngomong-ngomong kafir, ngomong-ngomong bid'ah, seutik ngomong kafir. Hebat amat. Ari kiai zaman dulu metawatu. Ayah rajaban kadang-kadang pemuda nyel patung otak nea jeng patung burong. Hari kiai barulah matung tenanam eta makriasi anak muda. Tapi kiai anyaran ustad dadakan haram tu bisa. Hebat. Kahaji maaf cenah eta acara ayah ibu-ibu nyumbang lagu kosidahan. Kumaha kahaji ari abdi mah gampang tenanaon, ibu kudu tampil eta kosidahan kreasi ibu-ibu, latihanna 3 bulan mun teu tampil eta masyaallah kudungna 3 bulan eta.
Jadi artinya kenapa bebas-bebas sajalah. Termasuk penting, ya mohon maaf, malam ini saya ceramah duduk sendirian yang dampingi bapak-bapak. Kudu nama pahlawan, mah. Ya berhubung nasibna kieu, terima saja. Apalagi malam ini mohon maaf, panggungna dihias-hias juga kieu, emang ieu ulang tahun. Anak bapak ulang tahun. Tapi karena ia kreasi anak muda bahasa ulama, kena naon, mu penting tenyepang di akidah. Musim corona, lo baru ngomong asal baik. Di grup A3 yang ngomong, eta corona, rekayasa, virus corona, eta virus politik, virus corona, eta virus kafir. Ngomong asal baik, cek A3 langsung telpon jari, ngomong naon ustaz. Dia tentang haji itu kan rekayasa politik biar orang Islamnya kacau balau, hancur lebur, orang biar beli vaksin. Ulah ngomong naon siang hari itu lulusan naon itu SD ke haji. Ulah ngomong virus ternyambung. Tergantung kapasitas. Hari kiai dia suntik, suntik dua kali Sinovac ke bulan pahit booster. Aduh maaf ya, itu namun suntik membisi paeh gitu. Atau tenang-tenang si paeh, gitu sorangan iya loh pak. Jadi itu, terus saya nungguan, bapak kolok nungguan mesti di itu. Kecuali paeh asalnya kan gak ayah sasaha. Karena kita was-was. Jadi artinya anything apapun silahkanlah terjadi. Allah berikan ujian. Masuk kamari ayah gempa bumi teguran di Allah. Eta gempa bumi nu pertama sasi ieu poe Jumat tanggal 5 kamari anu kadua poe Jumat deui menurut riwayat kiamat oge poe Jumat ayeuna malam naon ieu malam Salasa Rebo Kamis Jumat tilu poe de Jumat nu ka ari kiamat nama jerama. Jadi kadang-kadang orang merasa paling hebat paling pinter nyambung jeung sabab mi'raj. Abi punten bisi ngomong Sunda nakasan apuntennya. Dia belajar Sunda ya. Jadi nyambung jeung Isra Mi'raj asbabul mi'raj di khamsatun. Sababna mi'raj eta aya 5. Anu pertama diijabah ku ana langit. Langit sombong, bumi sombong. Eta bawaan makhluk begitu sombong, tak kabur, merasa paling mampu, merasa paling hebat. Padahal ari manusia makhluk mengula suku don penampilan eta rekayasa. Anu make samping dia apa jaminan orang bener semua? Belum tentu. Anu make samping bisa maling ayam. Eta anu make karudung eta perempuan soleha, can tentu, can pasti. Penampilan bukan jaminan pribadi seseorang baik atau tidak. Abi bagi pengalaman dia nya, tapi dia rahasia oleh beda kasasaha. Khusus antara kita. Bo, ibu, Haji Munawar pernah diundang ceramah di kota besar Jakarta namanya. Kebenaran alasannya terhafal. Eta panitia ngirim Google Map. Google Map alamat lewat handphone. Begitu asik ke kota Jakarta, ternyata salah belok. Kuduna ke kiri, eta ke kanan. Pas asukna ke tempat lokalisasi perempuan-perempuan aratun. Begitu asuk ke jero cekap ke supir, nyasap dia. Ibu kohoho kaji kunau tuh nyasapnya. Kuduna mah iya ke kiri, kunan ke kanan. Ia melokalisasi ke haji, lokalisasi naon. Ia cek jawana wadondongdot. Naon wadondongdot, digedong bari disedot. Hari cek api tenan-naon, ia bonus meren jauh. Begitu asuk kagak etak, gak sempit. Walampuna remeng-remeng. Begitu ada perempuan tua berdiri di pinggir jalan, masih muda, kulit putih, tinggi sampai hidung mancung. Siapa laki-laki yang tidak tergoda? Kiai juga manusia. Ulah munafik kan. Begitu asup kadi itu abi ngomong ka sopir-sopir, lihat situasi dong.
kunaon kitu ka haji eta kopya jeung sorban dilepas. Karena situasi nakieu awewe model kitu pan itu isin ge, kira aku make kopya asup lokalisasi model kitu. Begitu ada perempuan dua nangtung di pinggir jalan, eta supir bade nanya alamat tadi musola nu salah jalan, eta lampu sen ketap ketip, anu dua langsung nyamperan. Langganan baru. Tetapi lain langganan, neng bade naros alamat, mau nanya tempat, oh jangan pura-pura bapak, kami murah meriah, kok gak mahal. Ada short time, ada mid time, ada long time. Mual mati dia. Short time ya kan naon, itu apa neng? Ya, bisa sambil di jalan gak apa-apa. Berapa neng? 50 ribu. Hari mid time berapa? 200 di mana? Hotel Melati. Hari itu 200 ribu. 200 ribu masuk ke hotel nyewa sapeuting sampai subuh pak. Itu saya enggak nanya itu neng, mau nanya alamat. Oh ini alamat musola bapak. Bapak penceramah apa kori? Dari mana pak? Serang. Korinya ya bukan penceramah. Eta dua begitu nguping abdi penceramah ustad. Mana langsung ngegeruan teman-temannya dipanggil. Hei sini sini ustaz. Pikir abdi bergerak. Eta. Manena ngomong. Kieu Pak Haji, Pak Ustaz. Boleh gak kami berlima ikut hadir di acara Pak Haji. Ikut hadir di ceramah. Saya bilang boleh anda umat Islam. Jangankan umat Islam. Yang kafir sekalipun kalau mau belajar Islam. Islam terbuka untuk siapa saja. Gak boleh lihat beda warna. Gak boleh lihat warna kulitnya. Gak boleh hidungnya mancung atau pesek. Gak boleh badannya tinggi atau pendek. Kurus atau gemuk. Yang penting anda punya mau belajar. Islam terbuka untuk siapa saja. Oh gitu Pak Haji? Ya boleh. Saya boleh hadir Pak? Boleh. Tapi syarat awas. Duduknya jangan di depan. Kunaon gitu. Kalau anda duduk di depan, nanti saya ceramah hilang konsentrasi. Mau pakai rok pendek. Jadi jangan sampai bapak ibu suudon, langit sombong. Eta kebiasaan adat makhluk begitu modelna. Lamun can jadi nanaon mesopan, alus, assalamualaikum. Kabeh jadi aku ponakan biasana gitu. Hari tos jadi nanaon, kadang-kadang teinget-inget acan. Disapa juga pura-pura terkenal kadang-kadang. Assalamualaikum, sehat teh. Maaf ya, siapa ya anda? Aku lupa. Sombong tak bina-bina. Manusia kayak gitu tuh, kalau tidak ada dasar ilmunya. Punya kemampuan sombong, punya jabatan sombong, punya harta kekayaan jadi jalma tunghar sombong. Padahal harta titipan di Allah, rumah bagus akan ditinggalkan, mobil mewah pada ditantunkan, kafe semuanya akan ditinggalkan. Jabatan bisa sedetik hilang seketika. Oh jadi kiai gak boleh sombong. Ustaz juga gak boleh sombong. Ilmunya titipan amanah di Allah. Dihilangkan akal sehatnya jadi stres. Maka ilmunya pun akan ikut hilang. Ternyata manusia gak boleh merasa paling mampu. Penting dia bisa jalan acara kulantaran ayah kebersamaan. Alhamdulillah. Eta pamuda lu jadi panitia ulah sombong. Hei panitia na ye, pamuda. Saya model kieu acak-acakan acara. Maaf pamuda, moal semangat gawe dia mun tidak ada yang masak. Yang masak ibu-ibu. Oh, ibu lagi sombong model kieu. Mun saya model kieu moal beres acara saha nu masak. Ibu enggak boleh sombong. Ibu mal bisa masak kalau bapak gak kasih duit. Bapak-bapak sombong pula ke ayah meret duit model abdi 2 juta acara mual jalan cepat bapak-bapak. Maaf bapak-bapak, bapak-bapak nyumbang 2 juta acara mual beres. Lamun nu ceramah teu datang. Anu ceramah pula sombong nu ceramah aing kurang ceramah.
Tadi ulang ceramah merame, kumpul kabeh, ulang sombong pun ceramah, sehebat apapun ceramah, hari tak ayah nurupinkan sorangan di atas panggung. Eta berarti kiai tak sambut. Kiai stres. Kiranya ngomong sorang. Berarti hidup ini membutuhkan satu dengan yang lain. Kiai butuh kanan memupikan, penceramah butuh orang yang mendengarkan, ustaz butuh karena masyarakat, masyarakat juga butuh karena kiai. Hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak-bapak butuh ibu-ibu, perempuan itu awewe eta makhluk sakti mandraguna. Bo hebatnya pasir putihnya, lain jalan doang ngaji, anjingnya kejengan, luar biasa. Bobo, asal dipakai jilbab benya. Jadi hidup ini saling membutuhkan, bapak-bapak butuh ibu-ibu. Ibu-ibu butuh karena bapak-bapak. Atau biasa hari kalau ibu-ibu bawel cerewet, meta biasa tos kodrat alam. Naon-naon argi, karena memang perempuan itu capek, pagawean numpuk, tetapi gaji tenaik-naik. Di peta naon-naon ke bere-bere, eta salah kita tengah berenya, bu. Cocok itu, sebisa merena naon, arake dibelikan cincin, tangan dibelikan gelang, kalung ke ayah. Coba sekali-kali perempuan secapek apapun, numpuk pekerjaannya, gak mungkin ngomel-ngomel kalau dicukupi segala sesuatunya. Cocok aja, bu? Aku enggak. Model dia perempuan matre. Alhamdulillah, amin. Jadi jangan kita merasa paling hebat. Anu sayang kaya butuh yang miskin, betul? Yang pinter butuh yang bodoh, betul? Kalau di kampung pinter kabesahan diajar. Kalau di kampung kaya raya semua, siapa yang mau kerja? Kalau di kampung miskin semua, kaya semua. Berbeda ini adalah anugerah di Allah. Perbedaan adalah barokah di Allah. Yang kaya butuh yang miskin karena tenaganya. Yang miskin butuh yang kaya karena uangnya. Hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bumi sombong. Kata bumi, ana khairum minki ya sama. Eh, kau langit lebih jelek, aku lebih baik dibandingkan engkau. Kata langit, tebisa bumi, saya yang paling baik. Ana khairum minki, aku yang lebih baik. Eta makhluk begitu, tos diluhur bersombong, biasa nak itu. Mobil gajadalana terdibuka, dicoba ke disapa-sapa, terjawab-jawab macam. Kak, berdekat mana kak? Cicing baik pura-pura terkenal. Eta ciri manusia sombong, tak ayah ilmuwan, tak model gitu. Tapi pun ayah ilmuwan, ayah pengalaman. Selalu merasa paling bodoh. Maka perbedaan orang sekarang dengan orang dulu, kalau orang dulu itu orangnya pinter tapi ngakuna bodoh. Tapi orang sekarang bodoh sok pinter. Kalau orang dulu pinter, hebat, patul mu'in, kitabnya hafal, mondoknya 20 tahun. Tapi terburu-buru daek, jadi imam masjid deh. Kak, maju kak jadi imam kak. Ini orang jalan bodoh. Musa ijen bisnah, terbisa nanaon. Apan kakak mondoknya 20 tahun? Tadi lain ngaji, padahal patul mu'in hafal, tapi tersombong pak. Tapi coba budak kaya nak pasangkan 3 tahun, pengen dipanggil ustaz. Mondok nak 3 tahun, pengen jadi kiai. Tidak masuk jadi imam, masjid overactive, overdosis, nyeruduk pak. Tak jadi imam ke akunya orang, patus nak kemasangkan. Sombong nak patutnya, biasanya ilmu nak tanggung overactive, overdosis. Jadi imam, jika manena doang menghafal, bacaan suratnya panjang-panjang. Rokat pertama Yasin nepikeun khatam. Rokat kaduana Waqiah nepikeun khatam. Begitu assalamualaikum saya makmum hiji-hiji aja. Barari kabeh cek makmum imamna edan dieu mah. Enggak boleh overacting, overdosis dong. Lihat dulu situasi dan kondisi.
Jangan sampai kita terlalu pengen dipuja, merasa paling hebat. Tidak bisa. Kadang-kadang Mario, Raja Barulu dan Rohan, Hadorot Nawali 80 di absen kafe. Bila Hadorot Al-Fatihah, 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 Pahudah kabur kafe. Balik dah kemana? Etak-edak imam. Kunaon itu hadarat kalau bahan. Yang sedang-sedang saja seperti abdi ayeuna ceramah ulari dalila yang sedang sampai tanggal 3 siap siap 4 siap sampai subuh siap berarti catatan penting ieu masyarakat sir peuteuy bade nyeksa kiai dipundak wadah datang deui lebih rapi ceramah sampai tanggal 4 nyeksa eta. Gak boleh overacting, overdosis. Jadi imam, yuk siya kanjeng Nabi, ajaran anak. Munker sorangan kanjeng Nabi, eta baca anak panjang-panjang. Tapi kerja di imam, ayah makmum, lihat situasi jeng kondisi. Kalau terlalu lama, bikin jengkel, konsentrasi hilang. Mohon maaf ibu, pinter kejaminan eta lancar. Walaupun pinter, ilmu banyak, hebat, belum tentu lancar. Jadi imam pinter, tapi terbiasa grogi bacaan hilang, bulak balik tepuku. Tetapi jadi pelajaran. Hidup ini konsepnya ayat ilu, satu dipaksa, kedua jadi biasa, katilu jadi bisa. Mual bakal bisa, lamun terbiasa, kudu biasa, kudu dipaksa. Pinter jadi imam, kacau. Mohon maafnya abdi gaduh santri, tanggung mungkin mayit jenazah, eta salah ngomong. Edak coba umumkan di masjid, manganuk ninggal dunia. Waduh kasih musajen disitu bisa. Kenapa kita belajar umumkan ngomong supaya terbisa? Kenapa itu? Rahat eta bagus bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Wa iya Pak Ahmad. Eta pamajikan Allah karim ceriknya makin kenceng. Tadi eta budak santri blonteng teh. Kunaon kitu pira ku pamajikan pupus alhamdulillah berarti nungguan jadi randana kabeh ta. Jadi pinter terjaminan bahwa acara hebat pesepuh pengalaman. Pernah di Tangerang salah ngomong ke bawah acara lantaran grogi terbiasa. Kami panggilkan penceramah dari Serang yang tidak asing lagi nama dan suaranya, yang mulia, yang terhormat, almarhum Kyai Haji Munawar. Tujuan anak al-mukarram berhubung grogi almarhum. Begitu abdi naik panggung, abdi ngomong jurik ceramah itu. Pinter terbiasa kekacau balau, jadi gak boleh menyalahkan orang lain. Pekerjaan paling enteng-enteng nyalahkan batur. Jadi panitia babak belur tapi salah itu terus baik. Akur tuh. Hei musyawarah mabuk. Yuk bapak-bapak hiji jalma 50 ribu. Setuju, setuju. Akur, akur. Ditagih, hilang. Eta jalmana ayah hadir tak? Ada urusan senek kepang cerewet neta. Nah untuk bila emen, maka ini gak boleh ada kesombongan. Yuk belajar bareng-bareng. Ngaji eta kewajib pinter. Wajibna belajar. Nu pinter ke Allah. Ayah mau 40 tahun mas anten ke bisa nanaon. 3 tahun mas anten pinter berarti hidayah di Allah. Yang penting duduk, diam, dengarkan, selesai pulang. Walaupun rumah Nabi Fir Masjid, dasar kedoyan sholat, mengual sholat. Akur. Adan kenceng, speaker kenceng, jodong bayangan HS terus. Rumah Nabi Fir pinggir kiai, dasar tesok ngaji, mengual ngaji. Diumumkan, dituntun, bahkan nah Allah diseret sekalian. Dasar kemenang hidayah, mah. Nyampe masjid, langsung lompat HSD di imam. Berarti manusia itu semua tergantung Allah. Ke saya contoh mohon maaf Bapak Ibu, bisa ceramah di pasir putih lantaran takdir Allah.
asli Palamunan, pamajikan di Karagilan, tapi kunaon peuting ieu rezekina di Pasir Putih. Mun diitung kultural mah nyambung, urusan leutik jeung gede eta urusan nasi. Maafnya lalajangan panitianya, tapi serius. Palamunan Karagilan nyambung Pasir Putih, mun ku akal mah nyambung. Tapi karena takdir Allah tentukan tanggal sekian malam anu Haji Munawar ceramah di Pasir Putih, pendak jempa lurah, ke pendak jempa RT, ke pendak jempa panitia, bapak ibu, semua takdir Allah di luar rencana manusia. Bu, ulah marah buknya. Ayat di kitab satu kalimah indah, wa'lam anna sawabikol imam latahniku aswarul akdar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rencana manusia takkan pernah bisa berubah tulisan takdir Allah. Contoh, bapak-bapak ngadu'a ke Allah. Ya Allah, pengen jadi. Ya Allah, pengen gaduh pamajikan deui hiji, deui anu. Sampai nepikeun ceurik eta masya Allah air putih kiai 40 dikumpulkan, tasbih diputer 8 putus kabeh, sajadah sampai rusak. Tapi kalau ditakdir Allah tulisan moal kawin deui sampai mati, teu bisa kawin deui. Weh, ibu-ibu tersenyum bahagia. Cocok ya. Awas nunggu giliran. Bo, ibu-ibu ngadoa ngal penting. Nangis ka Allah, ya Allah, ya Rabbi, salaki urang pula kawin deui ya Allah. Eta panon, cai panon kaluarna lain cai tapi darah. Tapi kalau di langit ayat tulisan takdir salakina kawin tilu deui, air matamu percuma. Doa yang kau bacakan tidak ada artinya. Artinya kunaon, semua itu tergantung takdir. Hidup jadi miskin takdir. Ibu-ibu jodohna bapak-bapak model itu terima. Saya cetakan kedua. Bapak-bapak gaduh pamajikan model itu terima. Makanya Allah karimnya yang pertama doa langit dijabah, anu kedua menghibur Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi setahun ke satu acara Raja Isra Mi'raj eta ditinggal orang-orang yang dicintai. Anu pertama Abi Thalib pamanda beliau. Anu kedua Siti Khadijah istri tercinta beliau. Nyamana gelis cantik orangnya, kaya raya, bela suami nomor satu, teilok marah, selalu tersenyum, mirip perempuan Pasir Putih. Hei, ngomong marah kasar laki ngomong gentet tilu bulan, paham? Begitu Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi sedih, Nabi nangis, maka tahun eta disebut tahun amul uzni, tahun anu loba kesedihan. Bu, bu, bapak-bapak istrinya meninggal dunia, bu senang. Luar biasa. Eta sampai ke kuburan kemana paling semangat nginjek-nginjek tangan. Kunaonkah itu bisi muncul dulu. Kusaking semangatnya. Kunaon itu bapak eta pamajikanna kan mati wafat kok tersenyum. Bogohoh menang antosan. Pasti lu tahu tekakan begitu pupus plong dada rasanya. Eta salah kurang ajar model gitu. Naudzubillahimin. Nah kemudian ibu katilu perintah sholat lima waktu. Allah perintahkan ibadah yang lain lewat malaikat Jibril wahyu. Tapi kunaon urusan sholat mah eta Kanjeng Nabi langsung dipanggil, dijemput, dibawa sampai menghadap Allah. Kusaking pentingna eta sholat. La sholat kali jari masjid illa fil masjid. Tesampurna sholat kurang anu deket masjid kecuali sholatna di jero masjid. Masjidna deket tapi
sholatna di imah, eta sholatna kurang sempurna. Bu, bu, ibu kudu bisa ngarayu salaki ibu. Naon sini? Anaknya nyambung Coba sih kayak penting sholat sih berjamaah. Dia asar dia sholat kakak itu. Ngomong baik cerewet dia. Capek dia sholat, sholat lagi tenang kak. Lalu kakak asar dia berjamaah kayak penting tilukan. Siap tempur. Para kita salah kesempatan. Oke deh kalau begitu. Saya maghrib diomong deh. Begitu Isa diomong kak sholat Isa sikat tanggul ya. Nonton si Andin. Di pokoknya langsung beres sholat Isa kakak engke opat kali. Siap. Apa yang kau inginkan aku berikan segalanya. Bener nek wih dijamin pokoknya model naon pengen nak ayo. Siap 867973 2000 siap. Eta suaminya berangkat ke masjid penuh dengan semangat berjamaah. Ketika pulang dari masjid eta kolor tuh dipakai deui. Langsung diangkat kieu berarti isukan aya bapak-bapak model kitu. Eta kesalah deui tos janjian memajikan eta. Begitu nepikeun ka imah sampai ke rumah, ternyata di rumah aya tamu tetanggana, pusing salakina. Neng mah depan majikanna. Begitu tetanggana pulang, si istri bilang, "Maaf Kak, kakak berangkat ke masjid eta, neng nak meh." Jeung salakina kurang ajar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, enggak siapapun kalau memang diberikan kesalahan oleh Allah SWT. Haji Munawar pernah bikin kesalahan. Tapi tolong rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Kan pulang ceramah tabut itu. Pulang ceramah tabut. Begitu asup ke kamar, istri eta posisinya sangat memungkinkan. Diseruduk kuat. Beres lah. Berhubung tabur tilu setengah opat, kalau saya tidur pasti bablas. Maka saya duduklah di meja, bikin kopi, minum, ngarokok, nungguan beduk subuh. Ternyata lelah, capek, ketahan, ngantuk, ketahan. Eta hees, begitu hudang, eta budak bersolawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad di masjid abdi hujan kaget langsung lupa kaki ke kamar mandi. Asup ke kamar mandi lain mandi butuh doa. Temani makhluk manusia biasa langsung jadi imam sholat di masjid. Allahu Akbar, dua rakaat sholat subuh padahal gaduh junub hadas besar tapi karena hilap lupa tenang. Assalamualaikum. Pulang ke rumah istri ternyata sudah mandi, dia rambutnya basah, dilit pakai handuk saya. Begitu dilit pakai handuk mana nyuguhkan kopi bari ngomong. Dari kakak teman gitu. Kunaon neng? Eta tadi tabu tiru tilu kali. Oh, kalau saya mah. Ya Allah, iya ya neng. Mandi kaya neng mah udah mandi. Allah karim. Bagaimana saya hukumnya? Eta suka makmum di masjid wajib diberitahu. Bila perlu datang di rumah masing-masing. Assalamualaikum kak, kakak nggak mau punya subuh, mohon kaji diulangnya, kodonya, sholatnya, punan gitu, cancunut. Wajib, nggak boleh gengsi. Bila perlu dihubungkan di speaker masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, jeung pamuda anu nggak makmum, imamna abdi keur subuh mohon diulang kembali. Karena saya belum mandi janabah. Tapi di pasir putih lah udah diumumkannya. Maksudnya cukup datang lagi di rokok. Nah wong makmum lagi hiji doang. Halo. Kanya oh mana? Eta anaknya jujur eta.
Tapi alhamdulillah masjid Pasir Putih mempinuh selalu. Amin. Eta masjid pinuh selalu lebaran dan Jumat. Hari subuh membiasa tilu. Eta gerombongan bau tanah KB 75-80. Begitu komat tak jadi imam tenda. Eka jadi imam kak umur mati 10 tahun. Cik mana dulu imam kubohong. Abdi gasem urat ya 2 tahun setengah. Ya seorang kan dulu jadi imam kubuh batuk 4 bulan. Ya masjid tembus kesmas. Absen penyakit di jero masjid. Nah untuk bila ingin nih sebabnya sholat diperintah oleh Allah oleh Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Maka ibu bapak hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, umatnya Rasul, kumaha carana supaya bisa bersemangat melakukan ibadah? Kalau bicara doyan, semua orang belum doyan ibadah. Kalau bicara ikhlas, semua orang belum bisa ikhlas. Saya nanya ke ibu-ibu, ibu datangkan dia ikhlas betul? Pak, sombong begitu. KB di belajar ikhlas. Hari Haji Munawar diundang ceramah ikhlas betul? Jujur ke munafik. Untuk ikhlas, ke belajar ikhlas. Model ayuna zaman siwani, mohon maaf perempuan itu rekayasa. Penuh penipuan. Nudi pesen ayana skincare bedak ABU dipoles-poles luar biasa itu penipuan kang, mohon maaf ieuna putih angkat kerudungna coba ieu lehernya hideung betul? Itu penipuan. Haji Munawar mencintai perempuan yang tampil apa adanya, beauty natural apa adanya, ulah ditipu-tipu lah apa adanya lah. Coba model dulu Allah Karim, perempuan itu apa adanya. Maka zaman sekarang sudah penuh rekayasa, pengen kelihatan cantik, pengen percaya diri, pengen hebat. Laki, perempuan semua demikian. Kenapa? Karena belum mencapai ikhlas yang sebenarnya, namun semua masih belajar ikhlas. Bapak-bapak, mere duit ke pemajikan sakuen 50 ribu ikhlas itu? Alah bohong. Bari mencapkan, ngomongkan, tak duit lalu kurang tak. Mungkin diberi duit kurang, malah dimakan kamu. Sombong. Ibu-ibu diberi duit, gak salah kita ikhlas minta. Betul? Jujur. Betul? Jujur. Godoh iya. Kadang-kadang terikhlas-ikhlas mengadohakan. Ya Allah, ya Rabbi, tenuhun. Kakak merah, 50 ribu mudah-mudahan. Selamat dunia akhirat sehat. Jauh sentuh aneh. Kuat, iman Islam masuk ke surga. Masa sama Rasulullah SAW. Rabbah, nah, anak punya hasanah. Kuat, 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 kuat. Sok itu, ente. Banyak ngomotek, kemajikan orang gentu. Bu, ibu, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, masjid pan, kaji masjidnya. Ya, masjid. Anu kaopat kenapa Rasul Isra Mi'raj li'ijazil kufar untuk menepis dalil orang kafir karena siapa Abu Jahal terpercaya karena Isra Mi'raj. Begitu Nabi datang Isra Mi'raj, eta cerita ke sahabat, saya semalam dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa langsung naik ke langit 7. Sakabeh nu imanna kuat percaya eta Abu Jahal ngejek. Muhammad, di mana masjid? Masjid Al-Aqsa mah wih hebat sorang. Kurang biasa pulang balik ge ya 40 poe ka ditu. Mekah ka Palestina 40 poe eta geus naik onta sorangan beuting ka ditu tos balik deui. Hebat. Terus ke mana jadi Muhammad? Naik ke langit mang. Waduh, hibernya. Naik langit tuh. Buruk. Hebat. Kalau memang engkau betul ke Masjidil Aqsa ke putih, mamang rek nanya. Silahkan mang nanya nao. Eta Masjidil Aqsa tihangna ayah sabaraha. Jendelana ayah sabaraha. Lah Nabi Muhammad betul hitung-hitung eta mang. Berhubung Allah memberikan pertolongan, langsung dibisikkan mereka Jibril, jawab cek Abu Jahal. Ya benar ya budak. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak Pasir Putih. Ya masjid mah. Ayah sabar jumlah jendela.
Ulah ditung. Buta akal dan jalan ke masjid ya. Ternyata itu etak modelna ujian orang kafir. Kita enggak boleh pakai akal tapi makena iman. Kenapa? Isra Mi'raj kehendak Allah, Isra Mi'raj Allah yang mau, tetapi bukan kemuan kanjang Nabi. Allah yang pengen segalanya bisa terjadi. Terang terkena semut. Bahasa Sundana sirem ya. Kalau bahasa Inggrisnya anet. Lain hanut, anet. Eta semut muntah jalan ke Lampung, mual nyampe setahun dua tahun. Eta semut kalau disuruh jalan di pasir putih nyampe ke Palembang, mual datang setahun dua tahun. Tapi berhubung kerharita eta ayah saudara di Palembang datang ke pasir putih. Assalamualaikum, salam teh, sehat, alhamdulillah. Begitu pulang dibawakan oleh-oleh rambutan tundun. Kak, ya bawa ya kak, rambutan kak, tundun kak, bawa eta tundun dipetik di tangkalna, asupkan kana jero karung, di eta rambutan ayah semutan. Eta semut nempel di rambutan, rambutan asup ke karung, karung asup ke mobil, berangkat tabu 10 di dia, nyampe Palembang maghrib. Begitu nyampe Palembang, semut pasir putih turun di rambutan, keluar di karung, lompat di mobil, kapendak jeng semut Palembang. Jeng semut Palembang, di mana dia? Pasir putih. Kacamatan? Macet. Kabupaten? Ser. Oh, di seberang. Mohon. Tidak itu tabu sabaraha itu. Tabu 10 pagi. Sampai sini tabu genep maghrib, berarti cuma 8 jam. Piraku mulai semut, bisa lompat ke Palembang 8 jam. Keasuk akal, cek semut Palembang. Cek semut pasir putih, lo belum tahu. Saya naik nempel di rambutan, rambutan asup ke jero karung, karung naik ke mobil, mobil naik kapal feri, nyampe Palembang dalam panjang, cek semut Palembang, oh gitu. Kalau Allah yang mau segalanya bisa terjadi. Sekarang miskin, besok bisa kaya. Sekarang sakit, besok bisa sembuh. Sekarang sehat, besok bisa sakit. Yang sehat jangan sombong, bisa tiba-tiba sakit kapan saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalaulah hasil ini rajab, Isra Mi'raj, sholat lima waktu, anu penting pengajian. Abi sering ceramah tapi tentang fikih, ngomongkan kali itu anu penting sholat. Ya. Ayeuna paham-paham sholat, terus asup ke kampung-kampung. Ayah sholat, menantuna, eta sukuna, lebarna 2 meter, loba. Aduh, putar. Dua sajadah, ibu kosorangan. Abdi pernah ceramah eta ke haji. Begitu ceramah di hiji tempat, di masjid, ngikut jadi makmum. Imamna ayah, abdi nga makmum, menang 2 rakaat. Ternyata ayah datang di sabulah abdi. Bisa belah eta Allah Akbar masbuk eta kakinya cari kaki saya gagar ayam begitu nyampe dia tepinjek saja eta marahnya luar biasa kenapa pagi injek kaki saya tersubuh tanya nanti dia perintah orang kenapa pagi injek kaki saya nanya langsung balik nanya hari kakak punau neneangan kaki saya. Eta si bapak jawab, biar sempurna Pak Haji ngarah rapet, ngarah kemudian setan seasuk di samping. Cekati mohon maaf keterangan nempel eta lain kaki, tapi nempel eta ya bangun mangki baihi kedua bangunan ya. Nempel ke sebelah eta ciri berjamaah. Ari pipir pikir dipikirkan, iya nak lompat langkahnya 2 meter. Atupun setan tinggal lompat. Berarti ini petunjuk Bapak Ibu pergeseran nilai. Awas jangan sampai hal-hal yang sekarang terjadi, yuk kita ikuti aturan dan sebagainya.
ulah ngadengekeun di media sosial. Ini jadi fitnah penyakit akhir zaman, naon ngaranna setan gepeng. Bo, naon? Setan gepeng, video aya di dieu, TV aya, kalkulator aya, kalender aya, foto aya, kabeh aya di dieu. Maka bahasa juga bisa salah paham. Timbul permusuhan antar umat Islam. Na'udzubillah min. Tapi pada ngetes ya gaji buntennya ke ibu-ibu. Bu, dengekin pertanyaan saya, jawab kamu tepat. Haji Munawar gaduh wudu. Gaduh. Mau sholat, rek sholat. Kemudian muak. Hitut, kentut. Buang gas. Punya wudu, mau sholat, tapi kentut. Kira-kira sholatnya batal tuh. Entar wong rek sholat. Can sholat. Ulangi. Haji Munawar gaduh wudu. Rek sholat kentut batal ke sholat. Entar batal batal wudhuna wong can sholat. Paham? Haji Munawar gaduh pacar, ditalak ku Haji Munawar talak hiji, esan teu talakna. Entar wong can jadi pamajikan. Ternyata bahasa ieu loba di dieu, Bu. Penyakitna aya di dieu. Kalau orang masih ngerokok, haram jadi imam. Bu. Mun aya jalmi masih ngerokok, haram tetah jadi imam. Bener teu? Gua ngerokok tetah jadi imam. Ah, pikirna telat. Jadi makanya Bapak Bian menyiapkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita insya Allah belajar sholat, bagaimana sholat yang baik termasuk batal wudhu. Seperti yang saya sampaikan tadi, wudhu itu batalnya gara-gara kentut. Tapi anu ngabatalkeun kentut pertama, kentut kedua mah teu ngabatalkeun wudhu. Sebab naon? Geus batal pertama. Ulah alih bahasa gegati bae. Nah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah nu paling utama, yuk bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah? Tentunya dengan ilmunya. Ilmu nak di mana? Di pengajian. Pengajian kumaha? Berarti kudu deket jeung ulama. Harus dekat dengan kiai, harus kumpul jeung para ustaz. Insyaallah barang siapa yang hidupnya bersama alim ulama, para kiai di surga kelak nanti akan dipermudah masuk surga nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimudah-mudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang satu kondisi puntennya abdi kondisinya luar biasa. Di kerisuk berangkat tapi 8 can kuih karimah tepi ka ayeuna. Mudah-mudahan walaupun sebentar sejenak, saya ucapkan banyak terima kasih, nyuhunkeun ribu-ribu terima kasih hatur nuhun ka panitia bisa bertemu, bisa berkumpul di masyarakat pasir teuteuy. Anu penting bagaimana cara mencintai ulama, berarti titip tulung pasatenkeun anak-anak ibu di pasantrenkeun. Walaupun mohon maaf ibu, sekarang sudah ada pengakuan ada Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Itu ciri bahwa negara mengakui adanya santri. Mudah-mudahan ibu kalau punya anak 4 hiji di pasantrenkeun. Mun gaduh 3 hiji tolong pasantrenkeun. Mun gaduhna 2 salah hiji tolong di pasantrenkeun. Amun gaduhna hiji kabeh di pasantrenkeun. Gaduh anak mah jeung bapana pasantren. Tapi nopa anu kasepuh mah ulah lah. Umur 70 di pasantren ngajar ke kiai lah. Makan banyak hafalan leungit kabeh. Jadi mudah-mudahan saya tidak bisa panjang lebar, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, ramaikan terus, meriahkan terus perayaan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah menggerakkan ibu yang bermanfaat dunia maupun akhiratnya. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada Bapak Kiai Haji.